Di Treskrimum Polda Metro Jaya melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Prinaldi Harley Wismanu yang dilakukan oleh dua orang tersangka dengan inisial DAF dan LAS. Kedua pelaku menganiaya korban sehingga meninggal dunia, kemudian memutilasi korban menjadi 11 bagian di sebuah apartemen bilangan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan terdapat 37 adegan yang diperagakan oleh para tersangka di Polda Metro Jaya dan di TKP Apartemen Pasar Baru. Dari hasil rekonstruksi, petugas menemukan fakta baru bahwa mayat korban berada 5 hari di Apartemen Pasar Baru dan dikirim ke Apartemen Kalibata dengan 2 tahap, menggunakan koper untuk bagian tubuh yang besar dan ransel untuk bagian tubuh yang lebih kecil. Kita sudah saksikan dari sejak siang tadi, sekitar pukul 2:30 kita lakukan rekonstruksi kasus mutilasi pembunuhan berencana yang terjadi kemarin. Kemudian dua tersangka yang berhasil kita amankan. Yang pertama adalah identitas dan setiap harian daripada si pelaku yang kita baru dapat, ternyata tersangka L ini adalah seorang sarjana. Sarjana dari salah satu universitas terkenal di Jakarta sini, ya, sarjana MIPA atau kimia. Nah, di situasi pandemi COVID ini, dia mengakui bahwa memang dia menganggur, berkenalan dengan tersangka DAF. Ya, DAF ini yang memang juga kerjanya awalnya cuma kerja sebagai tukang ojek. Ya. Sampai dengan terakhir mereka menganggur, kemudian inilah yang dijadikan motif dalam hal ini ekonomi. Dari rencana inisiasi kedua belah tersangka dengan awalnya adalah membuka salah satu aplikasi komunikasi yang ingin menjaring calon-calon korban. Yang kedua adalah tersangka LL ini berupaya mengajak korban untuk mendatangi apartemen di tempat sini. Kemudian masuk ke tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini adalah berawal dari dilakukannya pemukulan menggunakan batu kepada korban, penusukan menggunakan alat gunting oleh pelaku kepada korban, kemudian dilakukan mutilasi. Penerapan pasal yang dilakukan, yang kami terapkan adalah 340, 338, dan 365, ancaman hukuman mati seumur hidup atau paling tidak 20 tahun penjara. Dari Jakarta Utara, Aulia Tribrata TV, salam Tribrata.